apa kira-kira yang dibahas? Apakah termasuk juga soal gratifikasinya KSR? Ya, saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ya diberikan keadilan. Tetapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia. Sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan ini memberikan suatu energi bagi kami juga untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi berkaitan dengan gratifikasi nggak sih, Mas Hasto, salah satunya yang disampaikan itu? Ya, saya juga kaget tiba-tiba ditanya tentang gratifikasi. Ya, saya berikan penjelasan tentang gratifikasi itu. Tentu hal-hal informasi terkait hal tersebut itu kan berkaitan proses hukum. Informasi-informasi saya berikan kepada Bung Roni, kemudian untuk ditelaah lebih lanjut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi itu. Soal jaket yang dipakainya, Pak, apakah para partai jadi kader juga atau saya partai? Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan, dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi begitu saya ketemu, saya kasihkan jaket langsung dipakai, dan itulah mengobarkan juga semangat keberanian untuk ikut bersama-sama ya menegakkan demokrasi di Republik ini.